Halo, Father Muhammad. How are you this morning? Ngapain kok pakai gunting segala sih, Sriti? Abang bisa turun pangkat. Siapa namamu? Bunga. Pantai punya laut. Laut punya langit. Langit punya burung. Burung punya pohon. Dan pohon punya bunga. Dan bunga punya ibu dan ayah. Pada sekitar bulan September 1828, Belanda mengetahui bahwa markas pasukan Pangeran Diponegoro berpusat di desa Sambiroto dan bermaksud mengepung mereka dari berbagai jurusan. Sebelum Belanda sempat memasuki desa itu, Sentot Prawiro Dirjo berhasil memukul pasukan Letnan Kolonel Solwen kembali ke daerah Mataram di satu pihak. Marni, aku bingung. Kenapa? Mas Andi mau melamarku. Betul? Lantas kenapa kamu malah nangis? Bukankah itu kegembiraan yang kita tunggu selama ini? Iya, tapi bagaimana aku mesti bicara sama Bapak? Mas Andi bukan orang Jawa. Apa kata Bapak Ibu nanti? Sejak Sinuwun mengeluarkan amanat bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan daerah istimewa dari Republik Indonesia, kita semua berkewajiban ikut membela. Terus terang sekarang kita sedang melayang-layang. Berkomunikasi mengenai masalah ekonomi keluarga. Seperti naik ke puncak gunung. Kita belaga tidak tahu bahwa di sana ada lubang sedang menganga. Yang akan menelanmu. Aku, istrimu, anak-anakmu. Mau kemana kita sebenarnya? Kalau dia memang hebat, dia tidak akan membiarkan papamu tidak memperdulikan mama yang lagi sakit. Keselamatan papa terancam. Ceraikan istri mas sekarang juga. Ibu juga baca. Kamu jangan mengira ibu tidak tahu kamu lagi apa. Kamu lagi kelelep. Kamu lagi tidak bikin apa-apa. Kamu lagi kejebak perempuan. Mau kamu kemanakan istri kamu, anakmu? Soal pangkat ini kuanggap belum selesai. Alamak, apalagi soal si Bujang. Kita tak adil terhadap dia. Aku minta dia diangkat jadi wakil jenderal. Bang, dari Nabi Adam sampai sekarang belum pernah ada pangkat macam begitu. Tapi karena abang jenderal, silakan abang angkat dia jadi wakil jenderal. Aku tahu saya ikut. Jangan begitulah kau. Kalau tak ada kata kau, ya tak adalah. Tapi bagaimana kalau kita naikkan dia jadi sersan? Belum pernah terjadi dalam sejarah tentara dimanapun di dunia ini, orang naik pangkat sekali dalam 5 menit. Terbuat dari apa hati orang yang berkhianat? Sementara kita dalam keadaan seperti ini. Apa yang dia mau dari diriku? Sejak dulu terus berulang. Kekalahan demi kekalahan yang kita alami. Semua karena pengkhianatan orang kita sendiri. Siapa, Ri? Teman mengajak keluar.
Enggak, nyokap. Nyokap apa sih? Ibunya. Halo? Jangan diputus dulu dong. Kusi alu si permusi temu si kam, ting si pen. Dan si abusu ini, tasu ke semuanya. Aduh, aku gak ngerti. Ngomong apa sih? Alah, pakai bahasa rahasia segala. Panggil saja saya Kion. Sugiono, supir taksi. Lalu, buku-buku di rak itu? Ya namanya buku. Mas pasti bukan supir taksi biasa. Seperti martabak saja. Memangnya pakai telur. Kalau taksi, maksud saya anak non namanya siapa? Pita, Puspita. Waduh, maaf non, sudah kelanjur kasih nama taksi. Asap dupa cerobong kereta, pandanganmu lala. Kilatan api tubuh hitam, pandanganmu lala. Nafas perempuan kereta marah. Bagaimana bisa terjadi kata-kata seperti itu, Pan? Nyokap gue masih aja nyoba buat jodohin gue. Ya tapi kan semua gak segampang itu. Andin, selingkuh itu kalau kita make love sama orang lain pakai perasaan. Kalau enggak, itu namanya flirting. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa. Pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih selembut dahulu, memintaku minum susu dan tidur yang lelap, sambil membenarkan letak leher ke mejaku? Cuman satu. Kamu mau bikin apa dengan senjata itu? Apa sampean masih mau ngomong terus? Sudah deh pinggir laut ini. Kalau sampean mau jalan terus, jalan sana naik kapal laut. Asal tahu saja ya, yang sampean naik ini bajai, bukan mobil amfibi. Sabar anak pangeran. Harap saya dapat muatan kayak sampian. Kalian temenan atau saudara? We are partners in crime. Setiap cerita yang gue bikin, gue tuh gak tahu bikin endingnya gimana. Saya mau minta maaf soal kemarin. Saya gak tahu apa yang ada di kepala saya. Maunya kamu tuh apa sih? Saya sayang kamu. Ibuku seorang guru. Bapakku hilang, entah kemana. Ibuku mati dengan kesetiaannya. Astaghfirullahaladzim! Kapan lu mau potong tuh sarang tawon? Anak setan! Kalau anak setan, abahnya apa? Ronggen itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur. Urusan dapur, urusan sumur. Eh Haris, sejak tahun 65, aku sudah berperang melawan Malaysia. Sekarang kau suruh aku tinggal di sana. Sekarang bukan lagi tahun 65, Pak. Semua orang bebas berdagang di mana saja. Ya kalau bebas berdagang di mana saja, kenapa harus berdagang di Malaysia? Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Kalau semua orang datang ke sini untuk jadi juara, Ose punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Kalau Beta tanya Ose siapa, kamu jawab apa? Beta Lombo! Kalau tanya Katong siapa, kamu jawab apa? Jenengmu siapa? Hei, jawab!
sini ya, nama yang indah. Hadirah keharuman perempuan. Kalau kawan kalian itu mau ngasih uang, habis perkara. Ya, wali balas siapa, Pak? Anak saya bersama istrinya dibakar hidup-hidup di rumahnya. Mandat kami cuma satu. Wujudkan kedaulatan sampah. Lo orang mau apa kesini? Ambil kamu uang. Semua kamu ternak. Kalau masih ada waktu, tidur dengko. Kita bertujuh. Iki gemblakku. Sok sapa sing wani nyuwil kulit lan daginge aku tandingi. Kau bayang abadi.